Yuk guys, kembali lagi di channel FKR Project. Yes. Ya, kali ini gue bakal nge-reaction berapa sih penghasilan Erpan Gaming 100 1140. Ya, gue sebenarnya kagak tahu tentang Erpan dan gue kagak ngikutin tentang dia. Tapi berhubung karena channelnya samping sama nge-reaction, nah jadi gue kenal dia lah. Jadi gue awal kenal Erpannya di YouTube itu adalah ketika gue nge-reaction ini. Kok ada yang nge-reaction siapa nih? Dilihat subscriber ya? Minder cowok. Erpan Gaming. Atau konten dia sekarang menjadi reaction. Dulu adalah konten-konten dia tentang game ya. Salah satu game yang terkenal sama dia adalah Minecraft. Akhirnya gue mencari tahu. Gara-gara gue minder kok dia bisa ya sesampai 8 juta subscriber. Wow. Nah, disitulah akhirnya di TikTok ada yang ngebahas tentang dia. Oke, sebelum itu kalian klik tombol subscribe dulu. Gue bakal mengenalin ke kalian siapa sih Erpan itu. Gue dapet channel ini di YouTube. Let's go. Kita reaction bareng-bareng. Nah, ini dia Erpan. Fakta menarik Erpan Gaming. Sebelum kalian membahas, kalian harus mengenal dia sedikit ya. Dan gue coba cari tahu tentang dia, video yang paling singkat dan gue dapetin ini. Let's go. Kita mulai dia. Erpan 1140, Andi Irfan atau yang lebih kalian kenal Erpan 1140 atau Makhluk Mars, lahir di Balikpapan pada tanggal 4 November 1998. Lahir dari biji bapak Thanos ya. Bang Erpan memiliki hobi menggambar dan membuat animasi dari SD. Ini salah satu contoh animasi yang dibuat Erpan. Bang Erpan memulai channel YouTube pertamanya pada tahun 2011. Dulu nama channelnya itu adalah Erpan Hike dan sekarang diubah menjadi Biji Onta. Atau tepatnya Bang Erpan masih SMP ya. Dan pada tahun 2014 Bang Erpan membuat channel barunya yaitu channel Erpan 1140. Tepatnya Bang Erpan masih SMK ya. Bang Erpan dulu sering banget nih main game Minecraft. Salah satu game yang bikin namanya naik sih. Sekarang konten Bang Erpan itu kebanyakan reaction ya, jadi autis. Bang Erpan juga pernah buat film pendek pas masih SMK. Cek aja di channel YouTube-nya masih ada kok. Fix Erpan gay. Fakta. Dia sekarang menjadi konten reaction ya guys ya. Ya itulah. Ya gua akhirnya mengenal dia karena tipe konten kita sama gitu. Akhirnya gue penasaran kok dia bisa, ternyata perjuangan dia nggak mudah ya guys, itu butuh bertahun-tahun. Ya suatu saat semoga aja gue bisa samain, seenggaknya samain lah. Ya bodoh. Next, karena kalian udah mengenal dia, dia salah satu YouTuber yang memiliki 8 juta subscriber. Dan gue mengenal dia, berapa sih penghasilan Erpan Gaming? Gue punya data-datanya dan di sini ada sedikit videonya. Mari kita tonton di TikTok. Let's go. Nah, di TikTok gue nemu channel. Akun miliarder muda Indonesia. Ya ada checklist biru ya. Nah, di sini dia ngebahas tentang berapa sih penghasilan Erpan Gaming. Itu sudah sampai viewersnya 792 penonton. Ya, yang dimana bentar lagi mau 1 juta penonton guys. Mari kita tonton sekarang. Langsung aja. Seberapa kayak Erpan 1140? Erpan merupakan YouTuber gaming yang tergolong sangat sukses di Indonesia, di mana saat ini dia memiliki subscriber di YouTube mencapai 8 juta subscribers. Salah satu konten yang membuat channel dia berkembang pesat adalah memainkan game Minecraft, di mana rata-rata penonton yang dia dapatkan bisa mencapai jutaan setiap videonya. Dan dilansir dari Social Blade, Erpan bisa menghasilkan 385 juta hingga dia bisa menghasilkan 385 juta sampai dengan 5,9 miliar setiap jumlahnya. Nanti kita cek dari akun TikTok ini benar apa enggak. Nanti gua kasih tahu juga gimana sih cara ngeceknya buat teman-teman. Let's go, kita mulai lanjut. 5,9 miliar rupiah setiap bulannya dan ini hanya dari AdSense YouTube-nya saja. Ini belum termasuk dengan brand endorse dari Instagram maupun social media yang lainnya. Erpan juga memiliki bisnis yaitu menjual merchandise-nya sendiri. Dan itulah seberapa kayak Erpan 1140. Ah, seperti itulah ya guys. Nah, gue coba pengen bacain komen-komen kalian di TikTok. Let's go.
YouTuber sangat ramah. Oke, YouTuber sangat ramah, Erpan. Ini adalah fans dan fans dia. Next, Winda Basudara. Anjay! Oh iya ya, sedikit hebat sih Winda Basudara. Penghasilannya lewat live ya. Ervan 1945 itu bang. Miau abang. Kalau jadi film Indonesia, judulnya bakal berawal iseng jadi miliarder. Oh iya, bener guys. Berawal iseng menjadi miliarder ya. Ya, kira-kira keren banget sih. Gila sih. Penghasilannya tuh wow, fantastik. Tapi data yang dia dapatkan sama data yang gue dapatkan, mari kita cek sama apa enggak. Sebelum ke validasi data, gue pengen kalian harus tahu juga Instagram dia. Nah, ini dia Instagram. Iya, ya sekitar 2,1 juta pengikut yang dimana kalau lo endorse itu bisa sampai jutaan ya guys ya, bahkan bisa sampai puluhan ya, segitulah jutaan lah. Belum dia endorse lagi ke YouTube. Wow, itu endorsement-nya ya lumayan banget ya. Ah, kalau gua lihat dari cara pemakaiannya, penampilannya, gaji dia ya betul sih. Betul sih, ratusan juta sih penghasilannya. Wow. Ya. Apakah aku cuma bermimpi bisa seperti ini? Ini sangat-sangat benar-benar sangat bermimpi sih guys. Bisa sesukses dia ya dengan konsisten dia gitu. Aduh, enak bedah. Oke. Dan dia juga punya Instagram dia yang ini isinya itu jualan dia. Nah, jadi dia punya akun, udah punya endorse, punya jualan. Oke, okay, selamat. Pernah mati ya. Dan pengikutnya 25 juta ya. 25 juta lagi, 25 ribu ya. Wow. Ya, taulah penghasilan dia berapa ya. Ya, ginilah ya. Kalau udah punya nama, lo mau buat baju kayak gimana pun, lo pasti laku, bos. Karena mereka adalah komunitas pencinta sejati Erpan. Yang belum punya baju Erpan itu bukan penci ini, bukan fans beratnya ya. Terus kita lihat juga dengan jumlah subscribernya, kalau nggak salah bener loh gua. 8 juta, bener yes. Benar 8 juta. Dengan rata-rata video dia, itu kalau nggak salah sampai ribuan, ratusan ribu. Dan benar ratusan ribu video-video dia. Bahkan ada yang sampai jutaan ya. Wow, membuat gue kayak berinding anjir. Awal gue ngeliat video ini gue langsung lemes bos, kayak bisa nggak ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, rezeki orang beda-beda. Penghasilan gue juga nggak sebanyak itu, tidak mungkin. Emang gue ini selalu pesimis ya guys. Nah, kalian udah kita sekarang ke statistiknya nih. Oke, let's go ke statistik Erpan Gaming. Dan gua sudah mencari statistiknya di Social Blends. Ini enggak 100% benar, tapi gua yakin gua udah kayak nerapin ke channel gua yang penghasilan gua berapa dan penghasilannya benar apa enggak. Ya, beda-beda tipis tapi gua tahu. Ya, kalau ngebandingin ya bisa lah. Maksudnya ngebandingin gue kayak tau lah, kalau di YouTube gue kan penghasilannya segini, bener gak yang disampaikan data dia? Ya, sedikit-sedikit bener ya, gak 100% bener. Gue akui sedikit bener tapi gak 100% bener. Oke, jadi di sini gue pengen ubah ke translate ke Indonesia saja ya. Oke, jadi dia gue gak paham sih peringkat. Ini pokoknya dia B+, yang dimana B+ itu kategorinya udah viewersnya bagus, terus jumlah subscriber bagus. Ya untuk B kenapa alasannya nggak A? Bang kok dia nggak A? Ya
ya kalau pengen A, lo harus bisa nyamain dengan jumlah subscriber lo dengan viewers tetap lo gitu. Jadi balance gitu sama. Nah itu termasuk kategori A, itu susah banget sih. Kalau pengen A plus lagi di atas A, jumlah subscriber lo dikit tapi stabil dan video lo terus, viewers lo terus naik, nah itu yang bisa mengalahkan. Jadi A plus. Dan di sini dia peringkat pelanggan 472, gua nggak ngerti itu apa. Terus ada peringkat penayangan video sekitar 4637. Itu juga gua nggak terlalu paham. Peringkat negara di Indonesia dia masuk kategori 64 ya, di peringkat ke-64. Wow. Dengan jumlah YouTuber di Indonesia banyak sekali, dia kategori 64. Bayangkan. Oke, dan unggahan video dia itu udah sampai 1379. Yang dimana kalau penghasilannya wow banget ya. Terus pelanggannya ya, ini dengan jumlah subscriber valid ya, sama ya, 8,6 ya dengan yang tadi. Dan jumlah penayangan video dia itu udah sampai 1 miliar, bos. 1 miliar 500 juta orang penonton. Astaga, gila banyak banget. Jenis saluran permainan ya, dimana dia itu awal buat channel ini adalah buat game ya, guys. Jadi kategori, dan ini udah dibuat dari 2014. Mungkin dia adalah dulu penggunanya, mungkin baru-baru aktifnya, bener gak sih? Ya, tadi 2014 ya, dia keren juga. Lama banget ya. Dengan pelanggan 30 hari terakhir, jadi 20.000 orang selalu subscriber dia tiap bulannya ya di sini. Ini ya guys, ini valid guys. Ini valid. Gua coba cek akun YouTube gua, ini valid banget sih yang ini. Dan ini penghasilannya, oke, terakhir lah. Terus penayangan video selama 30 hari terakhir, ya ini valid juga sekitar. Ini balance lah. Gua cek di YouTube gua sama ini balance sama sekitar 8 juta. Berapa ini guys? Ini M 8 miliar 442 juta. Ini berapa sih bacanya? Ya seginilah ya. Perkiraan penghasilan ini per tahunnya. Kita bakal ngebahas yang per bulannya. Oke, di sini per bulannya ada 21K sampai dengan 33,8K. Gua pengen coba cari dolar ke rupiah. Tadi yang di TikTok tadi penghasilannya berapa ya guys? Kita coba cek, cari penghasilan yang di TikTok tadi apakah sama. Ternyata dia dilansir dari Social Blender. Ternyata sama ya. Gua gak baca ini. Dari Social Blade, Erpan bisa menghasilkan 380 juta, bener gak? Oke. Jadi dia bilang kalau di Social Blends ini adalah 21, oke, 21K, berarti 1000. Di sini tertulis penghasilan dia adalah berapa ini, guys? 1, 2, 3, 1, 2, gila, 314 juta. Kalau yang di TikTok 385 juta, terlalu tinggi. Oke, gue ngejelasin kenapa penghasilan dia bisa sebesar ini sampai 314 juta, itu nggak besar. Ini sebenarnya ya, gue cek di YouTube gue, ini salah sih, per bulannya nggak segini. Oke, ini mungkin per bulannya ketika, gini nih, kasar ngomong dia nggak buat video. Dia nggak buat video selama sebulan, dua bulan, nyantai aja hidupnya. Ya, gaji dia cuma segini per bulannya ya. 340 juta dia hidup tanpa upload video. Inilah penghasilan dia. Dia dengan nongkrong-nongkrong, nyantai ya, itu adalah penghasilan dia. Itu yang gua udah coba, ternyata yes. Benar, guys. Untuk validasinya agak sedikit ya, mungkin bahkan bisa lebih. Itu terlalu rendah. Ini sih terlalu rendah gua bilang. Di sini ini terlalu rendah karena gua cek di YouTube gua nggak uploadnya ya, gua kayak bereksperimen sebulan, ternyata ini agak sedikit geser sih, salah sih. Ya itulah, lo hidup nyantai Erpan tanpa ngupload video dia bisa ngasilin duit segitu. Nah lo kayak gimana? Kalau gua sih ya sama guys, gua cuma dapet sekian di
dikit banget. So, pokoknya gue nggak sampai ratusan ribu lah. Dikit karena gua, viewers gue sangat kecil. Nah, di sini ada 338 kah? Kita coba ya. 338.000. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5 miliar bos, 62 juta. 5 miliar bos, 62 berapa tadi? Oke. Okay. Oh, dia di sini 5,9 miliar. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi masih. Nah, yang benar adalah segini ya. 5 miliar. Dengan dia rajin upload video tiap hari atau ya dia pokoknya upload lah intinya. Dia bisa ngasilin per bulannya 5 miliar. 5 miliar. Bayangin. Siapa yang ngasih lo 5 miliar? Itu banyak banget, bos. Inilah penghasilan per tahunnya ya. Kalau per tahunnya itu 25.3 ya. 25, 25, 3, 1, 2, 3. Berapakah penghasilannya? 1, 2, 3. Oke. Okay. Itu paling rendah. Paling rendah dimaksudnya di sini. Mungkin dia 1 tahun nggak upload video, dia bisa ngasilin duit dengan 3 miliar. Karena YouTube itu setiap video lo bakal terus berjalan ya. Kalau lo nggak upload tapi masih ada yang nonton ya terus berjalan. Dia bisa ngasilin duit 3 miliar tanpa dia 1 tahun, tanpa dia ngupload video, karena kan masih ada video-video lama dia. Terus penghasilan tertinggi dia per tahunnya di sini 4052. Oke. 4052. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 160 miliar, Mak. Ini kayaknya kebesaran sih. Masa ya segitu? 60 miliar, boy. Tremor nih. 60 miliar anjir. Ya gitulah. Itu kalau dia rajin upload video, dia bisa per tahunnya menghasilkan segitu, guys. Gimana? Apakah kalian tertarik menjadi YouTuber? Dan ini perjuangan Erpan tidak semudah yang kalian lihat sekarang ya. Perjuangan dia dari tahun 2014. Banyak banget. Ya segitulah ya. Mungkin kalian pengen lebih detail lagi untuk masalah-masalah dia, kalian bisa cek di social blend ini. Terus kalian ketik aja Erpan 140. Nah, kalian di sini bisa melihat statistik video-video dia, berapa kali diupload, kayak berapa penghasilan dia. Ini nggak 100% benar, cuma kayak mendekati lah. Sampai menurut gue kategori 70-80% ini benar, valid ya. Gue bisa bilang kayak gitu karena gue coba bandingin dari channel gue sama social brand ini dulu sebelum gue nge-reaction ini. Gimana guys? Apakah kalian tertarik menjadi YouTuber? Ya tapi ya itu kalian perlu semangat, perjuangan. Yo guys, yang pengen buat channel sama gue sekarang lagi ada di Medan. Ya siapa tuh ada yang mau sama gue main bikin video bareng gitu. Karena bikin video gue ini selalu kayak capek, anjir, sendirian, hidup sendirian, bikin video sendirian, edit sendirian, gak ada temen. Intinya kita tetap semangat, semoga gue bisa ngalahin Erpan. Tidak, kayaknya gini deh, kayak langit boy, gue harus terbang dulu nih. Kayak gue orang biasa yang kagak punya sayap, lompat, ini Erpan ya, di langit dia. Kapan lompatan gue bisa sampai tinggi itu, tapi gak apa-apa, kita berusaha aja. Banyak cara menuju langit. Tidak hanya lompat, mungkin gue bisa naik pesawat buat sampai ke langit. Begitu juga ke kalian. Gue ngomong apa sih? Ya guys, udahlah. Intinya, see you again. Sampai ketemu di next video. And see you. Goodbye. Yeah. Bye.